Ya Allah. Bagus loh. Sayang. Ini sahabat kucing. Saya baru sampai di TPS Palaran kembali. Kok saya ada lihat kitten. Ini saya juga lagi nunggu bapak pemulung yang memelihara kucing. Sampai sekarang masih belum datang sahabat kucing. Sudah 4 hari nih. Ya Allah. Ini sahabat kucing lihat kittennya. Ya Allah. Bagus loh. Sayang. Kasihannya ya Allah. Ini kita rescue aja sahabat kucing ya, karena kalau kita biarkan kasihan. Kita cek dulu. Tidak tahu ada yang lain. Tidak ada. Ya Allah, kasihannya. Ini kita rescue aja sahabat kucing yang kita ini. Kalau bagus loh nih sahabat kucing. Maka saya nggak bawa tas lagi. Ntar kalau udah sampai rumah kita lanjut lagi ya sahabat kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua sahabat kucing? Semoga kabarnya selalu baik. Amin ya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Ya untuk semua sahabat kucing, alhamdulillah untuk kitanya sudah saya amankan. Ya Allah, kasihan banget dia di tempat sampah di pinggir jalan lagi sahabat kucing. Ini sahabat kucing kitennya. Ini sahabat kucing. Padahal ini anakan kucing ras loh sahabat kucing. Ya. Oh kasihannya. Ini mau kita kasihkan susu dulu ya sahabat kucing. Kita buatin susu sama kita kasihkan makan. Kecil banget. Sayang. Papa. Thank you.
kucing. Kittennya sudah saya kasihkan susu dia. Yang saya kasihkan makan dia mau, sahabat kucing. Kayaknya dia belum bisa makan. Ini aja dia mau berdiri aja masih belum bisa dia. Kasihannya ya Allah. Kayaknya. Tiga amat yang buang. Ini basah berkucing lihat. Udah gembul perutnya. Alhamdulillah. Ini dia kucing jantan ya, sahabat kucing. Kasihan. Secantik ini aja masih dibuang di tempat sampah. Apalagi besok bulan Ramadan, ya Allah, tiga amat yang buang. Alhamdulillah, sahabat kucing, untuk kitanya sudah saya kasihkan minum susu. Ini kasihan banget dia nih, sahabat kucing. Lagi nyari-nyari induknya dia, ya Allah. Masih kecil, ini sudah dibuang. Harus menderita di tempat pembuangan sampah, ya Allah. Padahal besok udah bulan suci Ramadan, belum puasa, tapi ya itulah hati manusia, kita tidak ada yang tahu ya. Untuk semua sahabat kucing, jangan lupa like dan komen, semoga channel ini makin berkembang dan semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan juga dapat mengurangi rasa haus dan lapar kucing-kucing yang telantar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bye bye, salam sahabat kucing.